Kalau cuacanya nggak buruk, Ya faktor penyebabnya apa hingga kia hasil makanan ini ku? Faktor penyebabnya tuh gelombangnya besar. Oh, gelombangnya besar. Cuacanya jelek. Cuacanya jelek, jadi kalau ada gelombang bukunya itu goyang. Jadi ikan, kepiting, rajungan dan lain sebagainya enggan masuk ke dalam perangkap bubu ya. Iya. Wah, jangan-jangan ada yang macam-macam. Bubuk rimang. Kue orang kaya kue ada di tol pira per kilo dan ada orang campuran mengkonon. Ya campur ya 25 ribu satu kilo. Ya kalau besar ya 30. Kadang-kadang ngoli perang kilo. Perharinya. Ya kalau cuacanya nggak jelek sih ya dapat 5 kilo satu hari, 4 kilo kepitingnya oli ya dengan ya kepitingnya dapat kadang-kadang 100 ribu satu hari kepitingnya. Iya. Nah kui wakai oli beli dengi wakai ikan. Ikan ya kadang-kadang dapat 9. Kadang-kadang enggak. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Juber. Kita ke ananing tempat perahu-perahuan rencana arep melu ning Mas Raudeng mau lihat Mas Raudeng ngangkat bubu naga di laut. Mas Raudeng kemarin sore menebar bubu di laut. Nah ini pagi ini rencana mau diangkat bubu naganya. Oke bosku, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe nonton video yang sudah selesai. Mari bosku, kita lihat seperti apa. Nah kita sudah sampai bosku, kita sudah sampai di lokasi perangkap bubu naga. Moga-moga perangkap bubu naga aneh milik Mang Raudeng anak hasil bos. Pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Nah kita lihat seperti apa Mas Raudeng ngangkat bubu naga bos.
Punaga pertama Mangrawedeng lagi diangkat. Oh, lokasinya bos ya, di pinggir-pinggir tambak ini bos. Dulu di sana tuh di depan situ tambak budidaya ikan bandeng, tambak milik warga. Sekarang kena abrasi semua, tambaknya sudah pada hancur tuh seperti laut bos. Nah ini Mangrawedeng pasang bumbu naganya di pinggir-pinggir laut atau di tepi laut atau di pinggir tambak-tambak yang pada rusak. Wakrapu, para orang, oh wakrapu nih, para orang, oh orang lembut. Aduh, pakaian ini pada ngendi ya. Gunakan sing nomor loro, mau ditarik lagi oke. Gantet-gantetan bos, pasangnya gantet-gantetan, pasangnya gantet-gantetan sampai mono bos, terus ke mono. Iya ya, tampak daripada anjur kabe pakala kabrik. Kepiting, kepiting watu. Ini kepiting watu. Kepiting watu, punak nomor loro, orang kurang. Awas awas, dapat kepiting, bos. Kepiting aku, dapat kepiting, wedang. Ya, waduh, aku melayu. Kepitingnya gue di anu dan juga ini anu galaran lumayan. Telung kepiting lumayan, kepiting kroyok ya. Nomor teluk oleh kepiting.
nepangkel penau kayak wong ngentuk anu ngentuk umur. Wadah. Ayo. Braune aturan banyak air. Iya, aturan braune di rusak burung. Sudah tua. Umurnya 20 tahun. Tuh. Braune umur 20 tahun di sini coba. Ganti sini rada teng teng dedeng. Ya kayak pior, kayak untuk sumur. Untung orang kelar lepas ya. Satu. Oh, ayo kelar. Sampai. Wewe. Luna karena bisa mentas kabel gue dari pelang icip sindrom dia angkat bos. Cuman kayak lagi nguras perahu dingin orang dikurat dan perahu nakal lelap orang bonggong perahu nya tua umurnya bisa 20 tahun lu orang ganti-ganti. Oh bos wis berangkat pasang maning bukunya sih mau diangkat ke atas perahu sekarang sudah diturunkan kembali. Nah, oh, anak lepetnya dipasang ke Tangeran, ya. Yeah. Kawasannya rawat deng, ya, yeah, bubu nagane, Tangerannya ku. Bukatan kawur kena ombak, jadi cebloknya kenceng. Bos hasilnya, wuh, kebok mana nih perahu ini? Pagi ini. Oh, rasa tuh. Oh, oh iwak hasil ya kue, mana iwak apa ki ya kue, iwak apa? Aduh, wah kerapu anakan gue, campur sangkra. Kerapu anakan campur sangkra, kurang iwak anu kue kelong, kue anu kalang-alang gue, kalang-alang gue dibakar gue. Pulong, omongan kepitingnya kepiting goreng ini pilih dia bos kepitingnya weh rame sini sama siput sama urang sama kepiting, sama kerapu sama kelembut mbak, sama urang sama kepiting ini ning jeroki ana aman go ning jeroki iki wis prakat bos pokoke ampurane bos pokatan kita kiye sampe upload video maning wis ana rong wulan dian ora gawe video kita mbek gawe video maning bos jaluk ampurane bos soale sibuk terus bos. Baik, kita mau pulang bos. 100.000 satu hari. Kepitingnya. Iya. Nah, kui wak-waknya oli beledang wak-wak. Ikan. Mm-hmm. Ikan. Ya kadang-kadang dapat 9. Mm, kadang-kadang enggak. Oke, menurut Raudang ini suruh pirang bulan jagat mengkainan iku penghasilan kayak kena nelayan. Duh, lama. Semenjak ada itu kena apa limba? Limba apa kue? Limba dari itu pabrik yang dekat laut. Begitunya bapak sore si cuaca nenggak bersahabat keloro anak limba. Diprediksi anak limba jadi iwakku enggan pada menepi lah daripada menengah. Pada mati semua. Orang-orang yang pasti pada stres. Stres. Wak sembilang, wak butik ke tukang anakan. Bahaya wak sembilang gue, hati-hati gue kenang kena racune. Bisa meriang. Satu hari. Satu hari. Kalau sembuh.
kilo udang kurang ada. Ya, 1 kilo. 1 kilo kurangnya. Iya. Kiraan udangnya dapat 1 kilo, bos. Campur ke piting. Pitingnya ada di bawah petakan perahu. Biar hidup. Belum diikat. Atau di banda jarang jawane. Berarti ya habisnya balik ya deh. Pulang. Ya. Oh. Iya, habis ini milih. Pulang ke rumah karena bubu naga yang tadi diangkat sudah dicemplungkan lagi ke laut ya. Iya. Ntar ngayarnya besok pagi lagi. Katanya moga-moga dapat bantuan. Saya belum pernah dapat bantuan semenjak punya kapal kecil. Orang terdaftar pakai pribadi deng. Ya maksudnya daftar enggak di enggak di ACC. Ketua nelayannya tuh pilih-pilih. Jadi yang merasa dekat dengan ketua nelayan mereka yang dapat bantuan ya deng. Iya. Jangan rawat deng yang enggak dekat sama ketua nelayan enggak di ACC. Iya, enggak diajukan lah ya. Iya, enggak diajukan. Ya pesannya apa ki kang pemerintah ki sekarang ki Prabowo khususnya ki ya mintanya sama Prabowo nih nelayan kecil minta bantuan saya bubu yang punya saya bubu apa bubu naga bubu kan berang birang iya bubu naga yang panjangnya 12 meter. Oh, anapa ya? Aran usulannya deng ya, iya. Aspirasi, aran aspirasi masyarakat nelayan kecil. Berharap mental ada bantuan sama iya, Prabowo. Ada perhatian dari pemerintah yang bisa meringankan beban nelayan kecil seperti memberikan alat tangkap bunaga ya beli deng. Iya. Sip. Oke deng, sampai di sini deng. Kita sekarang mau pulang. Pulang. Soalnya ada kerjaan lagi.